Kosong tuh makin hilang hitamnya. Kalau matanya seolah berputar, ya bisa hanya yang putih saja. Oke. Stop. Cacat sudah jadi menekuk ya. Saya matikan jari jadi robot lagi. Ada telepon bedah ini. Aduh, siapa itu? Halo? Halo? Ngerti gak? Bahasa apa itu? Bahasa apa? Halo? Nyongaseyo. Nyongaseyo, cuman nyongaseyo. Siswamida. Os, bener-bener. Iko suku sih, saya terapi. Halo semuanya, apa kabar para komentator yang baik dan tidak sombong. Terima kasih selalu support Mr. Gini Mike dan juga buat yang masih berlangganan. Terima kasih banget dengan adanya kalian, kita channel kita masih bertahan sampai sekarang dan mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya dengan video baru ini saya akan mencoba membawakan request dari teman-teman yang berarti yang sering banget komentar di saya ambil requestnya itu yang sering banget kita saya ambil requestnya secara free dan secara free. Dan juga dari request dari salah satu berlangganan juga minta dipasangin cacan sampai ke tepi nanti itu ya cacannya nanti tidak jadi sentuhin tapi berbeda segmentasi. Terus sekarang kita mencoba untuk minggu dengan cacan seperti itu. Oke, dan sekarang gimana TikToknya? Saya itu udah sering banget kan ikut di konten gitu ya. Saya minta Caca menjelaskan ke para komentator sebenarnya yang dirasa oleh Caca itu melalui skenario atau udah di briefing dulu atau memang langsung gimana biar mereka tahu. Selama di hipno sama ayah ya langsung sih, nggak pernah ada briefing dulu. Soalnya soalnya kan kadang juga Cacat nggak tahu tadi aku sapain, kadang ada yang nggak diingat, ada yang ingat gitu. Jadi sebenarnya kita nggak pernah briefing, jadi setiap kali syuting itu nggak pernah briefing. Kadang ada juga apa salah satu komentator dari luar negeri apa mengkritik apakah itu benar atau tidak. Jadi boleh dicontoh yang live-live itu kan ada tuh yang bekas-bekas live itu kan real ya, jadi kita nggak ada setengah apapun gitu. Nggak ada setengah apapun, terus semuanya pokoknya tidak ada tipu daya muslihat seperti itu. Dan semoga semuanya terhibur itu aja, karena ini kan lebih ke stage notice ya, lebih ke hiburan untuk semuanya. Kerja secara profesional di sini juga membantu untuk menghibur, jadi kita saling support simbolisme itu seperti itu ya. Kita bisa ya. Yep. Oke. Jadi ada request